Sigra masih jadi favorit konsumen di kuartal pertama 2023. Mobil yang bisa memuat 7 penumpang dengan harga terjangkau ini masih menjadi favorit konsumen. PT Astra Daihatsu Motor, ADEM, selaku distributor kendaraan Daihatsu di Indonesia, menyatakan Sigra menjadi penyokong terbanyak penjualan Daihatsu di Indonesia periode Januari sampai dengan April tahun 2023. ADEM mencatat penjualan retail sebanyak 71.600 unit pada periode ini dengan pangsa pasar sebesar 21,1% dari pasar mobil nasional. Sampai dengan YTD, year to date, April tahun 2023, pangsa pasar Daihatsu meningkat sebesar 21,1% atau lebih besar 1,6% dibandingkan YTD April tahun lalu, kata Marketing and Customer Relations Division Head PT Astra International, Daihatsu Sales Operation, Hendrayadi Lastioso, dilansir dari Antara. Sigra memiliki kontribusi sebesar 21.700 unit atau menyumbang sekitar 30,4% dari total penjualan Daihatsu. Pada urutan kedua, Grand Max Pickup berhasil menyumbang sekitar 15.200 unit, atau menyumbang 21,2%. Untuk posisi ketiga, ditempati SUV Terios dengan membukukan penjualan 10.200 unit pada kuartal pertama ini, atau menyumbang 14,3%. Berturut setelahnya diisi MPV Daihatsu, Xenia dengan menyumbang 8.500 unit, dan LCGC Ayla yang menyumbang 8.300 unit baik dalam model lama maupun baru.